Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Ketemu lagi kita ni dalam membudidaya keluluk kelancing ni. Lama hamba sudah tidak bersiara kerana kekangan kerja lah. Hamba ni berulang-alik daripada ibu kota Kuala Lumpur dengan kampung halaman ni, jadi terpaksa berbagi masa. Hari ni hamba nak tunjuk ni batang-batang kayu, batang kelapa hamba sudah tebuk untuk dijadikan lok yang ni untuk pecah koloni. Hok berat-berat ni. Macam ni, ni berat ni. Berat ni. Pecah koloni dan hok ringan macam ni. Ha, nipis ringan ni untuk perangkat lah. Hok ni. Ini lebat. Ini glodok. Glodok. Ha, ni glodok. Ambo nak cuba untuk tahan lebah sahabat. Lebah apis. Glodok. Walaupun kawasan hamba ni belum tentu sesuai untuk lebah ni, tapi hamba nak cuba sebab kadang-kadang ada lebah apis pada musim bunga seperti bunga rambutan, apis, lebah apis lagi. Dan hamba nak tunjuklah ni. Itu selingan saja tu. Hamba nak tunjuklah ni keluluk ni. Satu lagi keluluk yang ingin pecah koloni secara alami, secara semula jadi dah. Tapi ini bukan hamba yakin bukan daripada koloni yang hamba bela, kerana tidak ada satu lok pun yang nampak dia berkumpul di sesuatu tempat. Mungkin koloni yang nak pecah ni dari datangnya daripada jiran-jiran penternak ataupun daripada keluluk tempat lain. Nah, hamba tunjuk. Dia ada merata-rata tadi sobat. Dia hinggap di daun-daun. Daun durian ni terutama sekali. Ni pun. Itu bukan tu. Itu peringat. Nanti kejap. Mana ni sobat. Ni nampak ni. Tu nampak tu. Kamera dia, sorry sahabat, tak fokus. Nampak sahabat. Itu baru dua. Tadi lagi banyak sahabat. Mau cari lagi ni. Tengok tu. Tu. Ni. Di sini tadi. Tu. Tu nampak sahabat. Tu. Banyak ni di daun durian ni. Di pokok-pokok durian tengok tu. Kalau sahabat boleh tengok tu. Dia bermain-main ni. Tengok tu. Ni. Dia hinggap di daun durian. Ini banyak sahabat. Tengok tu. Di daun pisang ni pun. Ada ni. Contoh dia ingin pecah koloni. Sebab semalam hamba tengok petang kemarin dia berkerumun di sini. Di lok yang satu lagi tu, yang dia sebelah belakang. Hamba tak boleh tunjuk sebab backlight. Hamba tunjuk sebelah sini. Tapi dia bahagian petang saja. Ni masih lagi siang ni. Sore saja dia suam. Dia suam sekali tapi tidak hurung kepada corong. Tengok tu banyak tu. Tu berkeliaran nampak. Ini keluluk utama nampak. Okey deh. Ini satu lagi hamba tunjuk, yang ini lebih set hamba pasang jebakan perangkat ni untuk utama, tapi dimasuki oleh keluluk lebih set. Nampak tu. Dimasuki oleh keluluk lebih set. Tapi tak apa, lebih set pun rezeki. Dah nampak tu sahabat. Dah nampak. Ini baru kemarin dia masuk ni. Masih lagi swarming hari ni. Ni pun pokok serai ni. Pokok apa di seberang dia panggil apa? Silam ke apa? Salam ke? Ni pun ada ni. Dia duduk hingga. Keluluk utama dihinggap.
Itu sahaja hama nak tunjuk. Oh ya, satu lagi sebab. Ini telok ni besar. Susah hama nak tering potong ni. Sini dipanggil kayu star. Hamba ingat nak pasang jebakan kemungkinan torak ataupun itama masuk. Jadi hamba buat dua lubang, satu di sini, satu sini. Tapi rezeki dapat kat lavisep. Lavisep masuk pulang kat ni, walaupun besar dia masuk juga, dia tutup satu yang bawah tu. Ni yang ni yang bawah ni dia tutup. Dia pakai atas ni untuk pintu masuk dia. Jadi tak apalah, lavisep pun lavisep lah, tetap rezeki sahabat dak. Jadi semoga menjadi ilmu dan manfaat. Kalau kau saya kelulut tu, buatlah banyak sikit perangkat jebakan lock, mini lock kosong. InsyaAllah akan dimasuki oleh kelulut. Okey, jumpa lagi sahabat.